Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, menyatakan menyandra pilot maskapai Susi Air usai pembakaran pesawat tersebut. Pesawat Susi Air dibakar di Bandara Parondugga, Papua Pegunungan, Selasa 7 Februari pagi. Pesawat Susi Air dibakar kelompok separatis teroris di bawah komando Egyanus Kogoya. Dari data yang diterima, pesawat tersebut berisikan 6 orang termasuk pilot. Adapun pilot pesawat tersebut bernama Philips Max Martin yang merupakan warga negara Selandia Baru. Sementara 5 orang penumpang yakni bernama Demanus Gwijangge, Minda Gwijangge, Palenus Gwijangge, Meta Gwijangge, dan Wetinawe yang masih bayi. Susi Pujiastuti mengonfirmasi bahwa pesawat tersebut lepas landas dari Bandara Moses Kilangin, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada pukul 5.33 menit waktu Indonesia Timur dengan seorang pilot dan 6 penumpang. Kemudian pada pukul 7.28 menit, manajemen Susi Air mendapat informasi bahwa pesawat dengan nomor registrasi PKBFY tersebut masih berada di Paro. Tidak lama berselang, terdapat pergerakan dari pilot yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Direskrimum Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani menjelaskan, lokasi terbakarnya Susi Air disebut rawan dari gangguan KKB. Ia mengatakan di lokasi tersebut belum ada pos keamanan TNI dan Polri. Menurut Faizal, saat ini Distrik Paro menjadi markas dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya yang sudah berhasil dipukul mundur dari Distrik Kenyang.